pastikan bahwa memang film ini akan berlangsung sampai tanggal 26 November. Ya, tadi aku udah nonton semua dari pertama sampai akhir. Banyak tradisi yang sebelumnya aku belum tahu nih tentang Indonesia sebenarnya luas dan banyak tradisi, apalagi di film ini pergabungan di dua suku ya, antara Jawa sama Bali, dan dinyatuin jadi satu tuh keren sih. Perfilman itu dari dulu penasaran, kemudian coba pakai kamera digital mereplika salah satu adegan film Indonesia, kemudian kayaknya kayaknya bisa. Sendiri yang kita nonton di sini, film yang sangat-sangat menarik, film yang pertama kali saya nonton, yang pernah saya nonton tentang dokumenter tentang adat yang serius ini. Semoga ya kedepannya perkumpulan yang kayak gini, rame-rame kayak gini terus ada setiap menjadi agenda tahunan, menjadi budaya kita lah, kebiasaan kita. Jadi ada kawan-kawan yang baru-baru, yang lain yang juga baru kita kenal, bisa makin rame filmmaker yang ada di Aceh. Bagaimana kita menyajikan film, bagaimana kita menyajikan ide itu menjadi cerita yang menarik untuk dilihat. Lalu huruf-huruf berbaris mengarungi ribuan ingatan, ingin kami rangkum dalam ribuan puisi. Tema tradisi sangat menarik bang suaranya, karena kan seperti yang di film ini tadi bilang bahwasanya tradisi itu jangan dijadikan peninggalan zaman, jangan jadikan sekedar sejarah gitu. Kenapa tidak ketika budaya itu ditampilkan lebih modern, orang semua tertarik gitu. Ketika pemuda-pemuda itu semangat gitu, banyak masih budaya-budaya yang mungkin dari Aceh sendiri itu banyak yang dilupakan ketika emang udah ada dokumenter terkait tentang budaya seperti ini. Jadi komunitas-komunitas yang ada di Banda Aceh sendiri bisa mengulik budaya-budaya yang ada di Aceh yang sudah tertinggal jauh dari belakang. Suatu kehormatan bisa menghadiri malam menonton di film-film dari Pekan Kebudayaan dari Nasional. Kita bisa melihat film tadi tentang rempah-rempah juga dari BJP. Dan semoga kegiatan ini
bisa terus berlangsung untuk menumbuhkan rasa minat teman-teman remaja, muda-mudi juga terhadap perfilman yang ada di Aceh.